لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدى ونفع في علومه في دارين آمين وبعد الأعلام عليه داخل للمح ما قد كان عنه نكلا كالفرد والحارس والنعمان فالذكر ذا وحذفه سيان وبعد الأعلام dan sebagian alam itu alaihi atasnya dakhala, yaitu masuk ia al alif lam lilam hima qad kana anhu nukila, untuk mengisyaratkan apa yang sungguh ada daripadanya yang dinukil. Iya. Iya, jadi sebagian isim alam ya ada yang masuk alif lam. Ya, untuk mengisyaratkan bahwasannya dia itu adalah nukilan, ya, mankul. Kalfadli seperti al-fadli, wal-harisi, an-haris, wal-nu'mani, dan lafaz an-nu'man. Fazikruza wa-hazfuhu siyani, maka menyebutkan ini, menyebutkan al, dan membuangnya siyani, ya, sawa'un, siyani, sama saja. Ba'dul a'lam, jadi ba'du menjadi mubtada, ba'du mudab, a'lam mudab ilaih, alaihi jar majur, dakhola fi'il fa'il, fa'ilnya domir, mustatir fi jawazan takluh, wa yaudu ala al. Ini lamhi jar majur, lamhi mudab ma, isim mausul mudab ilaih. Qad arfu tahqiqana, ya, ya, karena, ya, fi'lun madin, ya, nakis. Karena fi'l madhi nakisnya isimnya dhamir mustatirin jawazan takdiruh wa yaudu ala ba'dul a'lam. Anhu jar majrur. Nukila, lafaz nukila tu fi nukila tu fi'l madhi. Mabniyun lil majhul nukila naibul fa'alnya dhamir mustatir fi jawazan takdiruh wa yaudu ala ba'dul a'la alifnya li'itlak, ya, jumlah pada mahal nasab menjadi khobar karena tadi kananya nakis, ya. Ya, jadi isim kananya ba'dul alam sungguh adalah ia sebagian isim alam, ya, dinukil ia. Ada yang isim alam dinukil, artinya alam mankul, ya, seperti lafaz al-fadli. Al-kal-fadli jar majrur wal-arisi wa-atab ka-fadli atapnya wa-nu'man wa-nyatab ka-fadli fa-zikru, ya, fa-zikru zikru irapnya jadi mubtada. Zikru mudab, za mudab ilaih. Wa asbuhu hanya atab zikru, ma asbuhu atab ka zikru, zikru mudab, wa mudab ilaih. Siyani menjadi khobar mubtada. Jadi zikru mubtada, khobarnya siyani. Khobar mubtada, ya. Marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan ani damati li'anahu musannan. Lakar musannifu menyebutkan oleh musannif fi ma taqaddama pada apa yang telah lalu anal alifa wa lama bahwasanya alif dan lam takunu adalah ia mu'arifatan memakrifatkan alif lam, ya. Jadi alif lam bisa memakrifatkan wa takunu zaidatan dan adalah dia tambahan wa qad taqaddama kalamu alaihima dan sungguh telah lalu oleh pembicaraan atas keduanya. Suma zakara kemudian menyebutkan ia musannif fi azainil baitaini pada dua ini bait. Annaha bahwasanya adalah takun ia lil lamhi sifati untuk
mengisyaratkan sifat. Wal muradu biha, dan bermula yang dikenaki dengannya adalah ad-dakhilatu, yang masuk ala atas masumiyah bihi, apa yang dinamai dengannya minal a'lamil mankulati, daripada alam mankul. Dan itu nukila makot kana anhu nukila lillamhi makot kana anhu nukila, untuk mengisyaratkan apa yang sungguh adalah ia dinukil. Mimma yasluhu duhulu al-alih, daripada apa yang layak masuk al atasnya. Kakaulika, seperti perkataan engkau fi hasanun, pada lapas hasanun. Boleh aja kita bilang fi hasanun, murad lapas. Boleh juga kita bilang fi hasanin, ya langsung aja. Saya pakainya fi hasanun aja. Ya. Al-hasanu wa aksaru ma taduhulu. Kakaulika fi hasanun, pada sana al-hasanu. Hasanun, hasanu. Hasan ini sifat, ya. Kita namain al-hasan. Ini si mankul. Ini tapaul namanya. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang hasan. Jadi pakein alif lam. Muhammad al-hasan. Muhammad al-hasan. Mudah-mudahan hasan. Ini kadang orang namanya Hasan, panggilnya Asana ya. Bang Hasan, Al-Hasan, Muhammad Al-Hasan. Masya Allah, bagus banget itu. Wa aksaru ma tadakhulu alal mankuni min sifatin lakonika fi harisun al-harisu. Dan kebanyakan apa yang masuk atas mankul daripada sifat, seperti putar engkau, pada harisun al-harisu. Ya. Itu sifat tuh. Jadi ada Hasan, ada Harisnya. Harisnya dia pengen anaknya jadi petani, dinamain Haris. Muhammad Al-Haris. Mudah-mudahan jadi petani nanti. Jadi Muhammad Al-Hasan. Waqad tadkhulu 'alal mankuli min masdarin, dan kadang masuk ia atas mankul, masuk ia alif lam atas mankul, isi mankul daripada masdar. Kakaulika, seperti perkataan kau fi fadlun, pada fadlun. Ya. Fadlun berarti al fadlu. Ya. Wal mankuli, dan atas mankul min ismi jinsin. Isim jenis. Isim jenis ya. Ngoiriman masdar yang bukan masdar. Kakau nikah seperti kau fi nu'man, pada nu'manu. An-nu'manu wahuwa fil asli min asmai dami, dan dia pada asal daripada nama-nama darah. Fa'injusu, maka boleh dukulu al, oleh masuk al fi adal salah, fi hadhi salah sati, pada ini tiga nazaran, karena melihat ilal asli kepada asalnya. Wahuwa, dan boleh membuangnya nazaran, karena melihat ilal hali kepada keadaannya. Jadi boleh pakai, boleh buang. Iya. Seperti Muhammad, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sama, itu namanya alam mankul. Tafaulan. Mudah-mudahan dipuji. Ya, jadi engkongnya Rasul namain Muhammad agar dipuji oleh semua makhluk, kenyataan terjadi. Ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan hanya manusia yang puji, Allah yang puji. Kalau Allah sudah yang puji, apalah artinya pujian kita manusia. Artinya kalau ada orang udah puji, kita kalau ada guru yang puji, udah kita manut aja. Guru udah puji, ya udah. Guru udah puji, ya udah, kita sebagai murid, ya udah. Apalagi yang puji Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, masya Allah. Wa asyara biqaulihi, misalkan ya dengan perkataan lil lamhi ma qad kana anhu nukila. Lil lamhi ma qad kana anhu nukila.
bagi mengisyaratkan mengisyaratkan apa yang dinukil. Ila anna fa'idata dukhuli alif wa lam ad-dakhilati alal iltifatin alal iltifati ila manukilat anhu min sifatin aw ma fi ma'nahu. Kepada bahwasannya ila annal fa'idata, kepada bahwasannya fa'idah dukhuli alif wa lam, masuk alif dan lam, ad-dakhilati yang masuk, alal iltifat atas iltifat, ila manukila kepada apa yang dinukil anhu darinya min sifatin dari situ sifat, awa fi ma'nahu, atau ada pada maknanya. Wahasilu kesimpulannya, annaka bahwasan kau iza aratta, apabila kau ingin bil mankuli dengan alam mankul min sifatin daripada sifat, ya. Wanahu dan sumpamanya, annahu bahwasannya innama dinamai, innama hanya sanya sumia dinamai, iya bi dengannya tafa'ulan, karena tafa'ul. Hasuna yasunu husnan wa masanan fahuwa hasanun, artinya adalah yang bagus, yang baik. Nah, mudah-mudahan anaknya jadi baik, namain aja Hasan, Muhammad Al-Hasan, boleh. Tafa'ulan bimakna'u, karena tafa'ul, optimisan dengan maknanya, maknanya yang baik, tafa'ul. Ataita bil alif wa lam ad-dakhilati ala dzalika, maka engkau datangkan dengan alif dan lam untuk menunjuki atas demikian itu. Ya. Ya, kalau sifat, ya, kalau engkau ingin dengan mankul daripada sifat, maka datangkan dengan alif dan lam. Kau lika seperti engkau al-harisu, petani. Nah, zalan karena melihat ila annahu, kepada bahwasannya innama sumia hanya sani namai, iya bi dengannya litafaul, karena tafaul optimisan, mudah-mudahan orangnya sesuai dengan namanya. Wa huwa ayyisa wa yahrusu, dan yaitu ia hidup dan menjadi seorang petani, harapannya begitu. Wa kadza qulu madala ala ma'nan, dan seperti ini setiap apa yang menunjuki ia atas makna, wa huwa ma yusafu bihi fil jumlati kafadlin, boleh kafadlun juga boleh, warna dan seumpamanya. Dan seperti ini setiap sesuatu yang menunjuki atas makna, yaitu sesuatu yang disifatkan dengannya pada jumlahnya, seperti fadlin utama, wala dan seumpamanya, kita namain al fadlu. Wa in lam tanzur ila hadza, sekalipun jika engkau tidak pandang kepada ini, wa nazarta, dan engkau pandang ila kauni alaman, kepada keadaan itu alam, lam tudkhil alifa, maka engkau tidak masukkan alif alam dan lam, bal taqulu, bahkan engkau katakan fadlun wa harisun wa nu'man. Fadukhul alifi, maka masuk alim alif wa lam dan lam, afada, itu memberikan faedah maknan, akan makna. La yustafadu bidunihima, tidak diambil faedah dengan tidak ada keduanya, dengan tanpa keduanya alif dan lam. Falaisata bizaidataini, maka tidaklah keduanya tambahan. Ya. Khilafan lain halnya liman za'ama dzalika, bagi orang yang menyangka demikian itu. Wa kadzalika aidan laisa hasbuhuma wa isbatuhuma ala sawa kama huwa zahiru kalam musannib. Dan seperti ini pula, tidaklah membuangnya dan menetapkan alif dan lam atas sama. Ya, ya. Jadi beda sebagaimana ia zahir kalam musannib. Balil hasbu, bahkan membuang alif lam wal isbatu, dan menetapkan yunazzalu, diturunkan alal halataini lataini sabaqa zikruma, atas dua keadaan yang telah lalu oleh sebutan keduanya. Wahuwa, dan yaitu anna idza lumi al aslu ji'a bil alif wal lam wa in lam yulmah lam yu'ta bihima, dan yaitu bahwasanya apabila diisyaratkan asalnya, didatangkan dengan alif dan lam sekalipun tidak, dan jika tidak disyaratkan, maka tidak didatangkan dengan alif dan lam. Ya. Jadi kalau kita kepengen pakai alam mankul daripada sifat dan seumpamanya sifat, ya, tafaul, maka kita pakai alif lam.
Ya, seperti Al-Haris Al-Hasan. Ya. Tapaulan. Supaya namanya orangnya seperti namanya. Seperti ini juga setiap yang menunjuki makna. Ya, seperti Fadlun. Ya, Fadlun, ya. Al-Fadlu. Ya, jadi kita pakein, kalau sifat kita pakein alif lam. Ya. Jadi kalau namanya sifat kita pakai alif lam. Tadi dikatakan fi azal salah satu nasron ilal asli. Ya, wa hasbuha nasron ilal hali. Jadi kalau dia sifat pakein alif lam. Isim fa'il pakein alif lam. Tapaulan mudah-mudahan anaknya seperti orangnya seperti namanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab.